Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat kembali ke channel saya iaitu channel Dorah Check Channel. Okey, kali ini saya nak buat satu lagi video reaction di mana video video kali ini adalah berkenaan dengan kenapa kita dihina. Ini adalah sebuah apa tu video YouTube dibuat oleh Felipe Valdez. Seorang YouTuber berkulit putih tapi menetap di Indonesia. So, saya nak buat reaction video ni, saya ingin tahu apa yang dimaksudkan oleh kenapa kita dihina ni. Jadi sebelum tu bagi rakan-rakan yang baru hadir ke channel saya, so please jangan lupa ya, jangan lupa subscribe saya punya channel ni dan juga kasih like. Dan kalau berminat tu boleh tolong juga tekan loncengnya untuk apa tu notifikasi untuk video baru dari saya. So dengan tidak melengahkan masa, jom kita tonton macam mana videonya. Apa yang dimaksudkan oleh Felipe ni. Okey, kita mula 1 2 3 mula. Hari ini aku mau ngobrol sama teman aku, teman bule, Lami bule Depok. Emet bule Putar. Rekan-rekan bule. Kita mau membahas tentang dunia YouTube, dunia internet. Karena mereka adalah YouTuber juga, tapi kita orang asing yang tinggal di Indonesia. Jadi, bagaimana rasanya jadi YouTuber di Indonesia? Kalian sudah berapa lama di Indonesia? Aku 4 tahun. 4 tahun? 5, 6. Kalian pernah dihina atau belum? Every day. Sering? Iya, kalau sama penonton, sama netizen, iya, sering banget. Aku juga sering. Gimana? Sakit hatinya? Biasa sih, sebelumnya. Kita diemin aja mending. Males tadi, males. Iya, cuman kalau aku sih dari awal pas aku udah di dunia YouTube, aku tuh sering nangis, sering masukin hati, tapi lama-lama aku udah belajar. Mereka tuh pasti akan kayak gitu, apapun kamu lakukan baik apa tidak baik pasti akan ada yang omongin sesuatu. Jadi udah lebih terbiasa, masih masukin hati tapi nggak sering dulu. Karena itu yang mereka mau sebetulnya, ngomong kayak gitu supaya kita bikin video kayak tuh lagi marah-marah atau nangis-nangis. Harusnya tapi biasanya mereka bilang apa? Mereka tuh semua kayak kan mungkin mereka tahu aku Muslim, jadi semua yang mungkin nggak fanatik langsung tuh salah. Kalau aku bilang menurut aku begini karena aku lihat mungkin teman aku kayak gitu, oh enggak mungkin kamu tuh mau hina, padahal enggak kan, aku tuh sangat-sangat cinta sama Indonesia, jadi aku tuh selalu malah promote yang dengan baik. Tapi tetap aja ada yang salah buat orang. Terus kayak aku pakai makeup, wah kamu jelek banget pakai makeup, kamu harus tanpa makeup. Terus aku tanpa makeup, wah kamu tuh jelek banget tanpa makeup, kamu harus pakai makeup. Gitu terus. Terus kayak lipstick kamu warnanya gak cocok. Tapi tuh cowok-cowok yang ngomong, kalau cewek ngomong kan gak apa-apa kan, karena ngerti. Tapi oh, cowok juga? Bukan juga. Tapi cowok bukan. Cowok gak, gue gak pernah dapat komen kayak gitu dari cewek. Cewek tuh selalu kayak, wah kamu jatuh. Kesian juga ada cakap, tak ada yang sampai buat yang ni salah, buat yang ni salah. Yes. Kalau buat ikut apa yang netizen cakap pun tapi salah. Tapi biasanya orang yang suka mengeluh, mereka selalu nonton konten kita kan. Itu benar. Karena aku lihat itu yang komen-komen selalu orang, maksudnya kayak ada beberapa orang yang mereka komen terus. Di setiap video mereka yang komen. Gue kayaknya lebih banyak dibanding yang lain ya, dibanding Felipe atau Lami. Karena konsep channel gue itu reaksi. Reaction channel. Dan komen yang paling banyak gue dapat tuh, lu kenapa nggak bikin sama video sendiri? Ini lu sama dengan saya. Ide sendiri, lu nggak punya ini sendiri. Aku nggak mau orang pikir. Mereka tak suka tengok saya buat video reaction ni. Tapi sebelum ni saya buat, saya tak buat video reaction, baru buat video reaction sekarang yang dalam masa setengah bulan ni. Sama orang kayak gitu nggak punya konten apa. Kalau gue jujur ya, mungkin gue kalau pilih konten semua reaksi kan enggak, karena aku gak suka kayak gitu. Tapi kenapa mungkin Emmet bikin kayak gitu? Karena di sini orang suka nonton ada itu. Yang suka ya. Banyak banyak dan di channel dia tuh komen-komennya, tolong kamu semuanya coba dia. Cek yang ini, coba cek yang ini. Bukan dia yang pilih sendiri ya, tapi orang suruh. Berarti saya pun macam tuh. Kan banyak yang cadangkan, banyak yang suruh saya reaction. Minta pendapat Emmet, jadi dia tuh ngomong jujur. Jadi kalau gue setuju, mungkin gue gak suka konten kayak gitu. Tapi orang Indonesia suka nonton kayak gitu, ya kenapa gak bikin? Aku juga sering dihina. Aku dipanggil pansos. Oh iya. Dan aku bukan pansos sih, aku raja pansos. Diri bilang bos. Pansos. Nah, bener. Hayu.
dia raja pangsos. Okay, di sini kan banyak orang pikir kita tuh bule, kayak kamu pas awal mulai mereka selalu komen ke channel Felipe kayak kamu tuh udah bule tinggal cuma bikin video semua orang nonton. Tapi itu gak kayak gitu. Yeah. Mereka tuh nggak ngerti tuh gak kayak gitu karena banyak orang yang nggak mau memang nonton. Sekarang dunia YouTube ini udah penuh banget, so banyak banget orang di sini. Jadi kamu tuh jangan sampai pikir kita tuh muka bule langsung jadi langsung laku. No. Karena itu gak kayak gitu, karena kita tuh udah proof. Mungkin Felipe udah berapa tahun, terus sekarang udah ke puncaknya dia dan hebat banget. Tapi bukan tuh overnight, jadi betul. Kayak harus berusaha. Di sini kadang-kadang aku bisa lihat berusaha, mungkin penonton berusaha. Kita, fansnya kita. Makan masa kita yang lama untuk kita berjaya di satu-satu bidang. Jadi mereka tuh kayak, kalau gue suka nonton video ini, okay, aku akan nonton video ini. Tapi yang besok gue gak bakal nonton, kan mungkin topiknya gak kayak. Awalnya, ada banyak orang yang pengen nonton konten aku karena aku orang asing di Indonesia. Oh ya, ada boleh yang pakai bahasa Indonesia begitu. Tapi konten aku sudah berubah. Hari ini aku bikin konten seperti orang Indonesia aja. Bukan oh ya ini bule yang pakai bahasa Indonesia yang suka nasi goreng. Konten aku sudah biasa. Yeah. Jadi iya, kalau konten aku tidak menarik, mereka enggak akan nonton. Cuman karena aku orang asing. Iya, betul. Yeah. Tapi itu yang orang Indonesia kadang-kadang nggak ngerti. Mereka pikir apapun kamu post, mereka tetap nonton. Tapi itu nggak seperti itu. Pansos. Aku sering dipanggil pansos. Kalian pernah dipanggil pansos atau belum? Setiap video aku upload. Aku belum. Belum? Setiap video aku upload. Oke, sebenarnya apa itu, apa artinya pansos? Siapa yang jadi pansos? Panjat sosial. Panjat sosial. Panjat sosial is... lo bikin ini, lo pengen naik, lo pengen viral, lo pengen ini populer. Makanya lo memanfaatin viewer Indonesia demi keuntungan lo sendiri. Bukannya yang kayak lagi trending terus kamu pakai nama. Iya, that's the thing, that's called pansos too. Tapi aku nggak pernah bikin video kayak gitu, jadi kayak belum. Berarti itu orang yang pengen jadi terkenal. Pengen jadi terkenal. Dan kalau orang televisi gimana? Orang yang bekerja di sinetron, di FTV, mereka di acara TV juga, itu pansos juga. Atau enggak? Kalau mereka pengen dapat uang banyak, mereka pengen terkenal juga. Terus ada banyak yang kayak gitu dan yang aku kecil, punya ya. contoh cuman aku enggak bakalan sebut nanti aku enggak mau drama. Iya, mending kita jangan sebut nama. Tapi ada kayak yang kemarin lagi viral gara-gara giveaway gitu. Jadi kayak kadang-kadang di Indonesia tuh, tapi bukan cuma di Indonesia, di semua negara kalau kamu omongin sesuatu yang lagi kayak gue mau attack lu karena kamu sekarang lebih kayak udah 600. Iya. Ya pasti itu jadi drama dan gue bisa dapat viewers dari kamu, dapat subscribers, iya. Jadi kayak aku sih belum pernah bikin video kayak gitu, tapi di sini banyak banget ya kayak gitu. Pansos itu emang gue sendiri nyari ribut. Gue nyari ribut, gue mau ini, gue mau viral. Enggak gitu, enggak. Iya, tapi ini aku punya YouTube channel. Aku pengen punya subscribers banyak. Aku pengen punya views banyak. Iya, kalau itu aku pengen dapat AdSense juga. Jadi kalau itu namanya pansos, berarti semua orang pansos. Aku pansos. Semua orang pansos. Celebrity favorit kalian juga pansos. Karena dia bikin video konsepnya sama. Bedanya kalian suka sama konten dia. Yes. Gitu. And kalau dipikirin, mereka emang yang pansos. Soalnya mereka yang bikin tren baru, mereka yang bikin trendsetter, mereka bikin tren baru. Kalau aku di Indonesia aku cuma nonton satu orang. Maksudnya yang YouTuber Indonesia itu cuma Baim. Karena memang aku kenal sama Baim dan Baim jadi inspirasi buat aku ya. Kenapa? Karena awalnya dia, mungkin sekarang yang ini keluarga-keluarga terus kayak di TV mungkin aku gak gitu suka. Tapi kalau yang awalnya dia jadi prank orang tapi buat kasih duit, dia jadi kayak orang gembel terus dia mau bantuin duit orang. Itu menurut aku pertama kreatif positif, banget ya. Positif, kreatif, sangat-sangat inspiratif. Cuman satu YouTuber yang gue sering nontonin dan tiap hari dia upload video gue bakal nontonin semuanya sampai full. Siapa? No, not you. I love you. Tapi satu orang yang gue udah nontonin dari tahun 2013 yaitu idola gue. Kenapa? Itu salah satu alasan. Dia salah satu alasan yang kenapa gue mau jadi YouTuber juga, yaitu PewDiePie. Aku sebenarnya nggak ada YouTuber yang favorit sih. Aku sering nonton YouTuber yang beda-beda gitu. Itu tergantung konten. Saya pun begitu. Oh, video itu menarik. Saya tak ada yang saya sebagai betul-betul idola saya. Saya tonton saja. Videonya memang menarik ya. Menarik ya. Jangan sampai pikir tuh sangat gampang kamu tinggal di depan duduk di depan kamera udah jadi. Karena
Iya, mungkin lebih gampang daripada kerjaan yang orang lain yang kayak keras, dia harus setiap hari bangun jam berapa atau gimana. Tapi kalau kita kayak kita nih bertiga, kita tuh cari ide sendiri, videoin sendiri, rekam harus semua pakai ya. Sendiri. Iya, jadi edit sendiri, yeah. Post sendiri. Tapi ada aja YouTuber yang semua dikerjain sama orang, tapi dia duduk di depan kamera. Enggak, itu yes. Tapi itu kayak gitu. Jadi know. Kalian jangan sampai kalian pikir itu gampang itu. Tapi kalau kalian pengen, jangan sampai menyerah dan jangan sampai masukin harus hati. Iya, jangan masukin hati netizen, yeah. Komen netizen. Kalau mentalnya nggak kuat, kayak mending gua. Jangan. Jangannya. Jangan. Karena kalian bakal bikin video. dapat banyak banget yang bakal love kalian. Oh, Bang, aku pengen nonton video kamu yang ini. Abang coba ini dong. Abang coba ini, Abang ini. Hmm. Banyak, emang banyak itu. Tapi setelah beberapa video kalian upload, bakal mulai muncul hate comment. Hate comment-nya dan hate comment-nya itu sangat jahat dan mau bikin kalian emang kayak hilang fokus kalian dan down. Jadi makanya bikin sedih. Kalau mental kalian enggak kuat, mentalnya enggak kuat, mending jangan ini pengen jadi video. Aku kadang-kadang karena suka orang emosi yes. Dan dulu aku enggak bisa diam ya. Iya, dan dulu aku nangis, sekarang aku jadi baliknya bukan buat aku nangis tapi buat jawabin karena gue kesel, pengen gemes banget gitu. Kadang-kadang kayak orang ngomong sesuatu, gue kayak gue jawab tapi enggak terlalu sering sih. Karena mereka makin senang kalau kita jawab, mereka selalu aku kadang-kadang jawab terus mereka menjawab lagi. Oh ya, iya. Aku bercanda, Mister. Aku iya, suka iya, iya. 90% yes. 90% yes. Kayak gitu. Banyak 90% ya. Tapi aku jawab komen iya dengan satu alasan. Aku pengen mereka komen lebih di YouTube aku, video aku, supaya komennya aku naik. Bukan gara-gara emang namanya pansel. Yes. Why not? Mereka lagi benci gue, kenapa gue nggak ini? Mereka juga manas-manasin mereka supaya komen gue naik. Kenapa enggak? Orang kamu lagi hate, kenapa gue nggak boleh pakai hate kamu buat naik? Wow. Ya sudah, terima kasih banyak. Oke, setakat itu, apa videonya? Semoga kalian selalu sehat, kalian juga. Memang kalian. Apa menarik perbincangan mereka tuh? Lagi. Memang, memang betul, memang macam itulah kita di dunia YouTube nih. Memang tak, bukan semua yang suka kita, bukan semua yang. Suka nonton kita, bukan semua yang apa tu yang tapi bukan semua yang negatif, banyak juga yang positif, tapi bagi saya banyak lagi yang positif lah. Tapi yang mereka tu memang yang pembenci kita tu memang yang selalu menghina kita, macam saya tu bapak gondol lah, apa tu, lepas tu dia banyaklah ayat-ayat yang apa tu maling sial lah. Banyaklah dia buat guna-guna bahasa yang keji, bahasa yang kesat macam tu. Tapi bagi saya, itu tu pulang pada mereka. Biar mereka, janji mereka bahagia guna kata macam tu, okey, biarkan saja. Jadi kadang-kadang saya, kalau saya nak baca, baca. Kadang-kadang kalau saya tak minat, adalah kalau saya delete, sekiranya saya dah terlalu sakit hati, saya delete apa yang dia komen tu. Tapi sekarang saya dah boleh tangkap macam mana. Saya, kalau saya tengok dia tak terpilot, kadang-kadang saya tak baca sampai hujung, saya tengok dia punya atas saja, macam heading dia punya. Saya tengok dia punya satu baris, satu dua baris, lepas tu kalau dia nampak negatif. Tapi memang kita tahu, kalau negatif tu, tapi kebanyakan mereka yang negatif dekat video saya tu, memang orang yang sama. Mister, apa tu, guna M lah, guna itulah ayat dia, tapi apa tu, dia punya nama tu, memang orang tu yang tak ada nama penuh tu, memang kebanyakan mereka tu negatif. Tapi biarlah. Sebab mereka berasa bahagia semasa mereka apa tu menghina kita. Mereka gembira, bahagia. Janji dia happy, tak apa. Janji dia happy tengok macam tu. Saya reda. Memang biarlah mereka buat macam tu. Jadi, okey, setakat tu je video tadi. Okey, bagi rakan-rakan yang apa menonton video saya ni, yang menyokong saya, yang menyupport saya, yang support saya, okey, ribuan terima kasih. Bagi mereka yang mengeji, yang mencaci saya tu pun, okey, terima kasih, tak apa. Sekiranya itulah yang membuat kamu, mereka-mereka netizen-netizen ni gembira, happy, okey, teruskan. Tak jadi masalah. Okey, setakat tu je. Okey, bye. Assalamualaikum.